Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman ya, bagaimana cara merubah video yang ada dolar kuningnya. Yakin kebetulan setelah monetisasi aku buka di videonya itu ada yang dolarnya kuning. Jadi ini mau kita perbaiki ya. Jadi aku pakai dua langkah. Langkah yang pertama aku rubah thumbnailnya sama deskripsinya. Kemudian ada juga yang langsung berhasil. Kemudian berikutnya ada yang nggak berhasil. Jadi untuk berikutnya setelah aku rubah thumbnail dan deskripsi tetap nggak bisa, kita bisa melakukan pengajuan untuk ditinjau ya. Jadi kita nanti ada langkah-langkah yang aku sampaikan di sini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi khususnya YouTuber yang mengalami hal seperti ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum, salam sehat selalu untuk semuanya. Jadi untuk merubah dolar kuning biar jadi dolar hijau ya, langkah-langkah yang aku lakukan yaitu pertama-tama kita buka ke Google Chrome dulu ya. Nah setelah itu kita masuk ke YouTube Studio. Kemudian kita masuk ke dashboard channel ya. Jadi setelah masuk ke dashboard channel, kita nanti bisa melihat yang sudah monetisasi yang aktif-aktif yang warnanya hijau ini ya. Tapi karena kita mencari yang warnanya kuning, nanti aku filter dulu. Kita masuk ke konten lagi. Kemudian kita pilih filter ya. Jadi nanti biar kita langsung bisa lihat berapa yang dolarnya berwarna kuning ya. Setelah kita klik filter, nanti akan muncul yang akan kita pilih ya. Kita pilih yang monetisasi. Jadi karena kita mau melihat monetisasi yang warnanya kuning, kita klik yang monetisasi. Kemudian di sini ada tiga pilihan ya. Aku cari yang dibatasi. Nanti tinggal kita klik yang dibatasi. Setelah diklik dibatasi, kemudian terapkan. Setelah diterapkan, nanti akan muncul semua yang berwarna kuning dolarnya ya. Jadi di tempatku ada beberapa yang berwarna kuning. Kayaknya ada 7 ya. Nanti kita masuk ke videonya ya, kita klik di videonya untuk memperbaiki ini. Jadi ini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning ya dolarnya. Ini aku masuk lagi ke dashboard channel. Nanti kita edit di videonya ya. Jadi kita tinggal ganti thumbnail dan deskripsinya, kita betulkan. Mungkin ada yang harus dirubah ya. Ini kita masuk ke konten channel dan cari video yang akan diperbaiki thumbnail dan deskripsinya ya. Setelah masuk ke edit video, kini kita klik yang ada tanda dolarnya. Ini aku ambil satu dulu contohnya. Nah, jadi di sini aku mau mengajukan peninjauan yang memang setelah kita rubah thumbnail dan deskripsinya tidak bisa ya. Jadi untuk mengajukan peninjauan kembali, kita tetap harus pastikan bahwa konten kita tidak ada masalah ya. Jadi di sini disampaikan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali karena konten teridentifikasi tidak sesuai dengan sebagian besar pengiklan. Ini contoh satu punyaku cara membuat ramuan herbal untuk batuk. Di sini terbatas ya. Kemudian aku perbaiki judul dan thumbnailnya. Kemudian deskripsinya juga aku rubah. Ini sekarang sudah tidak ada pembatasan ya. Kemudian ini ada lagi video yang sudah aku rubah judul, thumbnail, dan deskripsi, tapi masih berwarna
kuning dolarnya. Jadi jika menurut Anda ada kesalahan pada sistem otomatis kami dan video tersebut cocok untuk pengiklanan, kita bisa mengajukan peninjauan ulang ya. Oh, jadi peninjauannya manual ya. Oh, jadi memang ada peraturan mengenai dolar kuning ya. Jadi harus dibaca dulu peraturan-peraturan yang ada. Oh, jadi ada dolar yang warna merah, tidak memenuhi syarat di sini ya. Nanti bisa dibaca ketentuannya. Dolar merah ini ada klaim hak cipta pada video. Jadi kalau yang dolar kuning itu terbatas ya. Video tidak memenuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Pendapatan kita akan lebih sedikit karena nggak ada iklannya ya. Kemudian ada dolar kuning tapi aktif juga ya. Jadi di sini banyak ketentuan yang harus kita ketahui ya. Tindakan berisiko atau berbahaya nggak boleh. Konten yang menyebarkan kebencian juga nggak boleh. Konten harus mematuhi pedoman komunitas YouTube. Untuk yang dolar kuning aktif, penerbit musik mengklaim lagu tersebut. Dolar hijau ini pasti ya, video tersebut memenuhi syarat untuk sebagian besar iklan. Tinggal dibaca-baca ketentuannya ya, jadi kita bisa tahu. Ini nanti aku contohkan yang aku ajukan, karena setelah kita rubah tetap tidak bisa ya. Masih terbatas. Jadi nanti kita masuk ke video lagi ya, ke konten, cari video yang mau dirubah. Ini aku mau merubah yang bawang putih madu, tingkatkan daya tahan tubuh. Ini sudah aku ganti ya. Ini tadinya masih terbatas ya. Kemudian aku ganti judulnya. Ganti judulnya masih terbatas. Kemudian kita ajukan peninjauan manual ya. Ini masuk klik tanda dolar. Kemudian minta peninjauan manual ya. Ini saya mengkonfirmasi bahwa video ini memenuhi syarat untuk diajukan. Ini nanti aku klik. Ini udah aku klik, kemudian minta peninjauannya. Nanti setelah 2 hari ini sudah berubah jadi aktif ya, tidak ada pembatasan. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat ya, cara merubah dolar kuning menjadi dolar hijau. Terima kasih, wassalamualaikum, salam sehat selalu untuk semuanya.